يا رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله تعالى على الجماعة أو كما قال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kepada ahli kampung kebong yang dihormati khususnya kepada tu imam kita kepada nayuk oboto dan kepada oboto sendiri dan kepada para-para pemuda yang sangat letih kerja pada malam ini dan tak tinggal lagi kepada bapa dia yang hadir pada majlis pada malam ini dan kepada mama-mama dia yang penuh dalam keadaan padah dan tak tinggal lagi saya terima kasih kepada adik Zulfa yang sangat indahnya baca Al-Quranul Karim. Nah, baca sedap berserta tua pun jangan. Dia beri pun dua tu ke harga juta. Nah, patak tinggal lagi sekali lagi kepada tua face kita tua nama Aliding. Yang dialah usaha. Nah, saya ni duk mengajar dulu sikit sebanyak duk berkecek beberapa tempat jaga orang nak kenal saya. Nah, sebab kita saya tak pandai nak main ibu nama ni. Saya tak reti. Tapi mujo adik Aliding kita dia usaha. Duk di Palah sana-sana dia mengajar di Palah. Sudah mengajar Palah lopak mari sini. Jiwa orang panggil jiwa berkhidmat. Nak khidmat untuk kita. Maka malam ni bukan sekadar bapa dia di sini dan bukan sekadar mama dia di sini, boh ke orang sana-sana pun hengo siapa di dalam negeri luar pun dia mau tengok juga. Pada malam ni di kampung kebun kita pada malam ni. Nah, maka bagi dia dia mahu tengok laisut dalam telefon ni saya pun minta maaf nah. Oleh kerana berkecek pe tu kadang-kadang dia waktu baik waktu lo. Kadang-kadang berkecek pe tu bagi tu lo. Itu bahasa dia. Kenapa? Kerana boleh jadi. Nah, saya sendiri pun bukan orang mehel dan media pengajar. Nah, saya ni orang baru belajar. Nah, dia mau dia panggil babo tu bukan dia nak jadi. Tapi itu sebagai gelar yang dia mau dia panggil. Kalau pergi ke negeri luar tu dia panggil ustaz. Kalau duduk ke Pakistan dia panggil maulana. Nah, kalau duduk ke rumah dia panggil cikgu. Kalau duduk rumah saya dia panggil kajing. Oh, tu lo ya.
jiho tu dia motok gitu seruak berkira sangatlah. Oh, orang kata babo, yo, nuwak geno. Saya tak ada semak leh nak jadi itu. Tapi Allah Ta'ala nyetok tak ada musuh. Panggil pada tu. Ingat kata, panggil leh dia panggil babo ke saya tu ke. Itu sebagaimana doa. Tu hati saya mentok pada kita nak hidup martabak orang jadi pemimpin orang. Orang jadi babo. Buke. Hak tu buke saya. Cuma kena panggil babo tu ke. Itu sekadar demo orang panggil doa. We ingat kata demo doa tu we kita jadi babo. Nah. Baik malam ning saya datang mari sak ning makan nasi rumah Abai Kori kita. Nah, mau Abai Kori kita tua sore mana tak tahu dia mau ya Abai Kori mau buat Abai Kori kata. Nah, maka malam ni alhamdulillah boleh datang pada kampung Kebong. Nah, pada kampung Kebong yang sangat indah, kampung Kebong yang sangat kemuliaan. Malam ni kita belajar dari suasana padai pula mama. Nah, mengaji dari padai we kena ilmu ratik lama-lama sekali. Nah, untuk apa tu? Untuk mari panggil tukar suasana jelera enawi. Nawi ada sifat sifat takziah. Panggil sifat kegemare di dalam amalan kita. Nah, oleh kerana amalan hari ini jadi bawa pada menyebab kepada payah. Nah, ibadat kita benar mudah. Sebab kata ibadat ni tak dak dah nak mudah pada ibadat. Tak ada benda yang mudah pada baca Quran. Tidak ada benda yang mudah daripada mengaji. Tidak ada benda yang mudah pada sembahyang, tak ada. Sembahyang ni kalau kira hak mudah sekali. Baca Quran ni adalah hak mudah sekali. Berzikir ni hak mudah sekali. Berdoa tu hak mudah sekali. Sedekah hak mudah sekali, tapi payah nak boleh buat dia. Buku apa boleh payah mama dia? Semaya pak rakaat betah. Mau tahu apa je mama dia? Mau tahu apa je ayuk apa hang kata? Golek orang motalik, demo dok motalik apa je? Tiga. Tiga je. Maye apa je maye? Ngorek apa je? Mama dia ngorek apa je? Bapa menek ngorek? Ngorek ni mau menek. Ha, mau tahu pia subuh apa je lek? Tiga je. Maye subuh dua rakaat apa menek? Ni mau menek tapi nak tanya banyak hok mau tahu ke banyak hok semaya. Ha, kan apa tengok bukan mai benar mudah yo. Oh tapi berasa payah pada kita. Benar dunia benar payah belaka hok dunia ni payah tapi rasa mudah. Nah, ha malam ni kita mari belajar becek. Oleh kerana kipo kau boleh jadi berasa payah lewat amalan. Sedekah amalan ni adalah perkara yang penting. Nabi kita janji kita di akhirat mama dengan amalan. Nak selamat kita dari kubur dengan amalan. Nak selamat kita daripada mahsyar dengan amalan. Nak selamat kita daripada titik sirat dengan amalan. Semua tu sakut paut dengan amalan. Sebagaimana dunia dia sakut paut dengan duit. Nak dapat kesenangan dengan duit. Nak rumah besar dengan duit. Nak kereta molek dengan duit. Sabit tu kita cari duit tak ada beradu-adu ti. Sebab kata bak duit tak ada orang tak luar. Semua tu luar belakang. Saya diri pun supa. Semaya mengorek, orang kurang mana. Semaya isya, bobo boleh. Maya subuh, tak kena berkecek langsung. Maya asar, gitu-gitulah. Maya mayak, penuh sejai. Kalau pos mayak penuh, oh ya duit dan hati siap dah. Kalau pos sebut kata duit ni tak ada orang tak luar. Ni sang kita sore mari ni nama tolek di tepi kita ni. Itu kita panggil yo, tak tolek. Luar ke dak weh? Gapo? Gi hanjai dengan aku sta. Ada kerja apa? Kata ada kerja sikit di hanjai ni. Oh ya kata jimu aja orang. Aku tak leh gini. Hai no, sakit gigi. Tu. Yo ya atau ya sakit gigi. Hai kata gi aku star yo. Gi pukul 8, pukul 3 siapa rumah? Oh mau ajak orang lain hayang, aku sakit gigi. Apa boleh kira? Oh, ku ya dah aku sakit gigi mau ajak orang lain ha. Kita ya so, kita tahu kalau mungkin aku kui 2000, ha insyaallah. Kamu sakit gigi? Ah tak apa, rasa nak hingur. Sebut kata duit pak hok sakit ni berasa hingur semula. Kenapa? Karena kita kenal
Lalu ni duit kita kena belakang. Sampai tu dah duit jatuh cari gari-gari ya. Enggak kena. Ada tok cek rumah saya dia cari duit belakang sejak. Tertanya dia, cek, dia buat nama? Dia cari duit kari. Oh. Lah apa kok nah? Ni mau kok. Lah ni mau kok pacang. Ah ni mau kok berduit. Kaca-kaca mata kita. Kenapa yo mata kaca kita? Yo kena harga duit kata ni mau kok ni boleh beli gapo. Lah ni kita tinggal semaya, kita tak kena harga semaya. Lah ni kita tinggal baca Quran, kita tak kena harga dia. Dia apabila kita tak kena harga dia lepas pri, sebab budak eh. Win-win ke budak. Ya tahu kata duit tapi ya tak kena harga duit boleh beli gapo tu. Ya lepalah ya tahaklah kalau jatuh pun ya tak kuting. Tapi kita sekarang sepatu, lah ni kita tak kena amalan yang Nabi kita hantar. Wapo so kita semaya? Wapo so kita poso? Wapo so kita baca Quran? Itu adalah tujuan kita lepas pada kita mati. Tu natijah. Supaya dunia sekarang ya akhirat ni apa sahabat ni semua ni mama dia jadi pengajaran bagi kita. Ada apa dar dunia bermula negeri dunia darul i'tibarin orang pengen negeri untuk wak kita mikir untuk negeri wak kita khabar sedar ke akhirat ni dunia. Nawi kita hidup di atas dunia. Dalam keadaan jadi hujan rata. Dalam keadaan jadi panah rata. Nawi kita tergamar nampak ke akhirat. Sohbat ni mama. Sebut kata sohbat nampak api. Sohbat apa dia yang nampak api lu duk menyala malam-malam ke. Allah teriak dia. Ya ingat kata Allah api dunia setara ni pun tak arak nak ambil tangan kita. Api dunia sekarang ni tak ada dah kita lagi tehe tak kuasa tak ada sobat dah lagi duduk dengan api dunia mereka nampak api akhirat bagaimana kau yang aku lagi hidup dalam akhirat api yang bersangat tak kuat mereka tu nampak api di atas muka dunia yang nampak api di akhirat kita weh mama dia nampak apa lah ni nampak api dunia nampak apa mama dia nampak apa nayo. Dah tak nampak akhirat amalah saya sini. Dah dia nak menyala api lek malam tak nampak akhirat nampak saya. Ah kalau ada hubi kayu sedap. Dok fikir nak bakar hubi kayu. Kita fikir ke dunia semata. Sohbat nampak padang luah gini mama dia. Nampak padang luah gini ngah panah dalam keadaan tengah hari panas sangat teh. Ya nampak gapo? Ya nampak padang mahsyar. Bagaimana ni nak jalan di padai masa dengan jauh, dengan luah, dengan tidak ada teduh eh. Mereka nampak padai masa, kita pun padai luah, kenapa so? Nampak nak tanam getah, nak buh kacang, nak tanam jagung, nak sipek, apa nama ni, jemur pine, ya kita fikir. Nak ya terfikir ke kita ni tak pergi ke akhirat. Sedekah amalan yang Allah Ta'ala atawi kepada kita untuk nak menyelamat kita di akhirat. Tapi dah tak ada siapa dia gemar dengan amalan akhirat. Bahkan gemar dengan amalan dunia. Dunia ikut suruh. Dunia ikut buat. Sedap belakor. Comel belakor. Sedap belakor. Serenok belakor. Tapi amalan akhirat. Pemayah terawih. Ni nak masuk bulan Ramadan. Bakat tu selalu kuruk boleh-boleh. Dua tiga minggu mari. Ada orang tanya kita. Beijing. Saya di rumah dia panggil kain. Dia panggil babo wali. Dia kata, Jing, bila weh nak masuk bulan Ramadan? Tanya kita. Amba jawab weh, dia kata, ada lagi dalam 3 bulan. Lah, ada 3 bulan dah. Bunyi serabut ya. Bunyi keriak. Nampak tak? Tak ada serenok lagi. Sedangkan Nabi kata satu hadis. Nabi kata kena? Nabi kata, Man fariha. Siapa-siapa dia senang. Siapa-siapa dia muju. Bidukhuli Ramadan. Dengan sebab masuk bulan Ramadan. Tak masuk bulan Ramadan lagi. Duk wujud dah. Bulan Ramadan tak ada masuk lagi. Ada 2-3 bulan lagi nak masuk bulan Ramadan. Dia duk wujud bulan-bulan dah orang ni. Apa janji yang Nabi? Orang ni ke? Man fariha bidukhuli Ramadan. Ha? Haramallahu ta'ala jasadahu alal niran. Allah Ta'ala mengharamkan akan badan dia tak akan setuh dengan api neraka selama-lama. We mujo kalau mati dalam keadaan mujo tu dia mama walaupun tak poso orang ni lepas dah pada api neraka nak dimujo. Ha nak tanya mujo tu ada kedak lagi ada lagi mama mujo lagi ni 3 bulan lagi nak masuk mujo lagi mama dia mujo lagi.
Bunyi lalat kau yang mujur. Eh, nak yuk mujur lagi? Bepek mujur lagi? Dah. Ah, ada. Pasal buruk lah benda. Ada. Kau mujur dah. Kau mujur. Dia tanya kita. Dia kata, bila bulan Ramadan masuk, tiga bulan lagi. Alhamdulillah. Masya Allah. Kata genung belak ada gue itu lalu. Orang lain duk kriak belakang genung musga. Oh, dia kata, taruh lu kakak 300 ribu. Dia fikir nak jual mak tabak. Jadi bulan Ramadan buat ni, dia fikir senang jual. Tak ada fikir nak ibadat pun tak. Maka malam ni, mama. Senantiasa kita mari tunggu menuju mari ni nak utuk gapa ni? Mari belajar dengar. Utuk mari dengar, utuk jadi ada kekuatan dalam amalan kita. Belajar dengar kata. Nah, saya dah royak banyak tempat dah. Kalau ngaji dalam masjid, golek kita nak jerga. Sampai tu orang tua dulu kata, nak tengok orang jahat, pergi dalam go. Nak tengok orang sakit, pergi hospital. Tapi nak tengok orang menyengok, pergi tengok fadok ngaji dalam masjid. Kata-kata tak begitu. Ya ada tempat weh. Nak tengok orang sakit, pergi hospital. Nak tengok orang jahat, pergi dalam go. Nak tengok orang mengatuk, tak nak tak buka, pergi dalam sejik. Pihak orang dah mengajar. Seko-seko patut kok belakang dah dihidih. Malam ni kita mai belajar suasana. Tukar pula. Kau dah mengaji dalam masjid, mai mengaji dalam benih. Tak lama kita gicak siapa dalam getoh. Mengaji siapa wak lembung. Kok dia lagi. Tukar suasana. Ya nasi nak sedap ni nah. Bukan dia lah nasi mana. Nasi sup sekalipun. Ngedan sekalipun. Pakpek kimau sekalipun. Tapi makan dalam jamis. Sedap tak sama dia? Eh? Nasi sup. Tapi pergi makan dalam jamis. Sedap tak? Tak sedap. Kenapa? Suasana dia tu tak beri. Walau tapi kalau suasana molek. Walaupun kita makan nasi dengan budu. Walaupun kita makan nasi dengan ikan tawar. Walaupun kita makan nasi dengan ikan puyuh bakar. Tapi makan tepi sungai. Makan lek belakang carok, makan tepi benih, sedap. Ya bukan sedap di lak nasi, ya sedap di suasana. Maka malam ni pemuda kapo kebong ni buat suasana pada kita malam ni untuk dengar ceramah ugamo. Supo jamai dulu ke? Saya jamai dulu, saya ni suka guti bojai. Saya berahi guti bojai mak, werung-werung itulah. Loni dah cukup cak. Nah dulu bocah kamu kesong senambing, kesong tahan, kesong genok, cukup lah song tu. Tapi golek kita gim bahasa guting zaman dulu, golek bahasa guting zaman dulu ni tak gamapo tahu tak mama dia, ya tak gamapo. Biar kita nak guting kamu, ya tak dapat tu gamapo. Kita masuk perut lah, kadang-kadang mikir lah hati, tu yang kedah guting berkali roci, berkali. Ya tak gamah, tak ada gamok. Tak ramah ada tegangai orang tinu. Jadi kita fikir mari tuai kedai guting berkali rocik we perik berkali nyotok gambar tak ada gamo. Dak ali mama, bukan rocik. Pagi ni nyotok gambar tu, ye nak ipalo kita ni duk die. Kalau tak tok gambar tu pala kita payah nak guting pahamu payah, bono guting bom tuai kita paling tu ye pesabu. Lihat tok gambar tu. Yo ambek kita tak tak sejak kita kita gambar pak kerakong pala kita dia dik. Udah tengok tu kalau yo lola. Paya paling kisi kita. Ya paling pula sebelah guti ni, ya paling tu. Ada pula tegangai. Besar pada yang pertama ni. Ya wak suasana. Malam ni kita mai belajar wak suasana amale kata. Nuwa alahna we amale kita ada kegemaran. Lani amale tak ada gemar. Saya dengar adik Zulfa baca Quran ni Allah. Serenok pasal nak pikul klik di rumah. Nga jangok, nga come, dengar lawah. Cik dah sana ayah yang nama Abdul Man. Tapi kampung. Tu pengurus tak royak mana, tak tahu. Kenapa baca sampai tu orang muda dia baca Quran, ya sedap. Nak we capo, nak we capo. Ajar capo. Inna dunia wal akhirata iza jatama'a ahsanu. Sesungguhnya dunia dan akhirat apabila dua ni beri pondok sekali mama dia ahsanun terlebih jangok dan terlebih lu muda dengan pandai baca Quran duk capur sekali jangok payah nak temu sebab ada Zulfa baca ngajangok ngabaca Quran sedap payah kalau temu ni puluh baru mula baca Quran bismillah. Tak ada. Orang muda tak ada. Orang muda rak di mana tak tahu. Tak ada.
Hodok temu dok mengaji Quran sekarang terapati oleh kapo. Hodok bawa Quran Fatina lah. 73. Dok mengaji qiraat ya. Ba. Ta. Tunggu kata la. Ya. La. Ya. Tunggu kata la. Okey gigi tak ada. Ya nak kata za tak ada. Ya kena belakangnya gigi. Ya gigi tak ada. Ya. Ya tak ada. Cari orang muda baca Quran jangan. Payah. Ni malam ni yang ambo temung adik Zulfa. Ambo suha lain sok takak nalo. Nak klik wei orang tina rumah tengok kata. Kenapa? Kesenok ke? Ni nak cari orang muda mari baca Quran tak ada. Sampai tu janji ya Nabi duk janji di akhirat syar. Orang muda Nabi janji lah anu. Apa tu ajar nikah? Wei ajar nikah. Orang tina ngajate, dok tak ada dia tak ada nikah, tak jangan. Dok genong, tak jangan orang tengok cuma. Orang tengok hudoh. Hey, anak pia dok genong dengan orang tina tu. Tahu nak pia. Hudoh tak jangan. Bila dia tak nikah. Apabila menikah prop jangan selalu dah. Sampai sekarang wim nikah ni ambek fak dunia mau menikah dengan akhirat. Wim nikah dua ni jangan selalu dah. Inna dunia wal akhirata, sesungguhnya dunia dan akhirat izad tamaa, apabila dua ni beri pondok sekali mama dia mek dunia dengan akhirat nikah dah sekali ahsanun, terlebih jangok dan terlebih elok dan terlebih comel. Tapi syarat kena ambil dunia dengan akhirat beri pondok sekali ya jangok. Balah mana misa? Amo misa nak tepat. Nak misa kata dunia dengan akhirat beri pondok sekali rupa benda. Misa. Misa be. Allahu akbar. Allahu akbar. Eh demo kata sorok pia best dak kita lalu. Oh hodok best tu ke? Tok ne best. Hei, nak tanya demo. Adik, jangok dak kalau tok ne best dok best. Jangok dak? Jangok pop naik ekonomi satu lalu kalau tok nebe mana kapo mana giduk be di masjid paling nomor satu dunia dengan akhirat beripung kak giduk sekali dos betako mak pula Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Hei sorok pio komak sedak kita lalu oh dok komak tu ke itulah adana tulah nayo oboto ha jangok dewe kalau nayo oboto giduk komak yang ada jangok cak lalu dah syarat naik kena komak ya jangok duk sebentar pula naik dari ti'imi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin piyuk yang baca di ti'imi sedap itu lalu oh dia di ti'imi tu ke tak menang jangok rasa tak menang naik dari ti'imi yang ada jangok tapi hodok goyak ni tak ada. Tak ada lagi ni ambo gi satu kapo tok menedok ben ayuk komak boh ke tak mari dulu lagi dah tu mah kita sekarang lah ni gi mek pio tau gi dok ben bunyi pika buruk jos pika ni pun ni tapi alhamdulillah pika sedak sungguh ni ambo tok pika jauh ni suara dok jos pika ni pun jadi juga hei sebab kita tidur tengah hari eh kau ni ada tak kereta tua dak luar ada tak kereta tua dak jual ada tak. Dadah. Hei kita dah tidur tengah hari bunyi tuak. Pasal bangun pasal apa tuak? Ya wak soro jadi. Ai tuak, ai tuak. Jadi kita ledak pasal kaya. Jadi ya. Ya we kena cang juga. Ben ni pun. Soro tu nak. Soro ben ben. Soro ben ni panggil orang. Ben ni panggil orang. Bukan beh mak orang. Lalu kita beh mak orang. Haya la la la. Kita nak gida paling mutus lain. Emang atau kok ano yang awak so payah ya masuk seregong. Ya tak ada kegemar eh. Deh, sampai tu nawi gemar. Bila gemar? Apabila orang muda mari kerja ni sepamalan kebun kita tengok pengurusi. Allah, bini nak gini. Bini ada ngam muda lah. Orang baca Quran muda. Orang main speaker muda. Fak dengar so ya tua lagi. Nah, ni orang muda. Apa itu tengok tok guru sekarang? Bapa-bapa lalang. Oh, bapa zu kita. Muda jangok. Sorok sedak. Tua ibarat buat titik tu. Bapa ding kita. Jangok comel. Tu buat titik gemah tu.
Bapa memang kita benda ramah. Allah ni tak kena kacak harga mah beliung-beliung bagi dia. Malah ni mari dengar karing kuah hati. Amor ni bukan buah titik. Amor ni yang panggil buah tu. Kapalah buah tu pokok mendengar. Ya buah tu pokok ya orang nak mati. Cerah tu. Malah dia panggil buah tu main pokok cerah tu. Orang nak mati lah di sini ni. Nah, mari belajar. Nabi kata satu hadis untuk nunggu kita target di akhirat. Tengok satu hadis pun Nabi yang nak kata malam ni. Nabi katanya hari akhirat sab'atun bermula tujuh perkara. Boleh musim ni musim panas kan. Kita kecek bak mengikuti panas. Nabi kata sab'atun bermula tujuh gulungnya. Tujuh puak kalau kecek masuk kapur mu kita. Tujuh puak ni ni dia. Boleh duduk tepat terduk pada hari yang tidak ada terduk. Hari akhirat terduk tak ada mama dia. Pakai rupa tak ada. Tapi tujuh gulung ni Allah Ta'ala boleh beri mereka. Boleh duduk tepat terduk pada hari yang tidak ada terduk. Nak terduk belakang buat kita ni. Tapi teraciklah kita masuk le gulungnya mana? Orang duduk tempat teduh. Orang boleh duduk tempat teduh pada hari yang tidak ada teduh ada tujuh. Yo tujuh ni kedebek. Ingat tahu tujuh ni kedebek. Allah Taala buat dunia ni tujuh hari. Buat anggota le tubuh badan kita tujuh. Anggota tujuh. Mau kita panggil. Buat surga tujuh lapis. Buat neraka tujuh lapis. Kedah nak laku lagi kena tujuh. Seven, eleven, tengok. Kena tujuh juga kedah baru laku. Nek? Maka Nabi kita katanya tujuh gulung ini boleh duduk tempat terduh pada hari yang tidak ada terduh. Kita pisah masalah gulung ini. Hari akhirat orang ini tak akan jumpa dengan panah sama-sama sekali. Duk dalam gembira. Duk dalam keadaan senang. Duk dalam keadaan senang-senang orang ini. Orang yang tujuh gulung ni. Lepas tu kita mari ihtisab. Mari cek tak kita. Kata kita ada okak kedok lagi duduk dalam tujuh gulung ni. Siapa dia pisah dia duduk dalam tujuh gulung ni? Orang ni orang berjaya. Orang ni ahli syurga. Orang ni orang dapat keredaan daripada Allah. Ha, kita cek tujuh perkara ni. Mana tujuh perkara? Mana gulungnya tujuh perkara hok boleh duduk tempat terduh pada hari yang tidak ada terduh? Ingat tahu. Yang pertama Nabi kita kecek imamun adilun, pemimpin yang adil. Jadi tok nebek, jadi tok menek, jadi oboto, jadi nayuk, tapi adil dalam kerja area. Ipese mano imamun adilun? Aku tak gambar rupa. Leh, mulah bapa dalam tafsir. Imamun adilun, pemimpin yang adil tak payah. Ialah pemimpin yang rakyat suka hati apabila dia jadi pemimpin. Orang ni orang panggil imamun adil. Orang yang rakyat gembira, rakyat senang hati, rakyat suka hati, dia jadi tok nebe, rakyat gembira. Dia jadi tok menek, rakyat gembira. Dia jadi nayuk oboto, nayuk segar. Rakyat segar itulah tanda kata imamun adil. Nak we kita jadi pemimpin yang adil. Siapa dia boleh jadi pemimpin? Siapa dia jadi tok menek? Siapa dia jadi tok nebek? Siapa jadi oboto? Siapa dia jadi ceroboh? Demo ada hak dah bagi mereka. Tapi saya nak pada siapa? Nak pada adilun. Apa adilun? Pemimpin kene dia kita jadi. Pemimpin suka hati apabila kita jadi. Pemimpin tak serabut. Allah, tapi dunia sekali serabut. Kita pergi ke apa mana pun bingung ngepek kata nebek. Kena weh, tok nebek sini kau ku kriak. Ha. Gila kapo tu dok punya ngepek ke oboto. Oboto sini ku beci sungguh pula. Ya dok ngepek. Ingat tahu ni? Siapa dia ni pemimpin tapi tidak ada keadilan, orang ni tak akan jumpa bagi dia saat ni teduh di hari akhirat. Kata orang nak boleh duduk tempat teduh pada hari yang tidak ada teduh, tak lain tak bukan imamun adil, pemimpin yang adil. Orang jadi nayuk dah, orang yang Allah Ta'ala jadi oboto dah, orang yang Allah Ta'ala jadi nayuk dah. Jaga molek hak mereka. Demo ni ada kongkuan sit-wisit hak tu hewi ke demo dah. Jaga ni molek. No wak gana wak wak kapung gembira. Wak gana wak kapung sedap. Wak gana wak wak kapung saat itu senang. Jaga molek ni pemimpin yang adik. Maka kita sini tak ada biar di demo di tempat ke? Tak juga.
Tak ada siapa jadi pos sini. Nucuk kita. Alih lah ni. Cuk dah kita. Tak alih lah gini. Ambil yang kedua pula. Yang kedua. Orang boleh duduk tempat tenduk. Pada hari yang tidak ada tenduk. Gapa yang kedua? Ialah. Wasabun orang muda. Anak orang muda mana ni? Orang muda mana? Yang nasya'a fi ta'atillah. Yang hidup pada dia. Ya ta'at kepada Allah. Orang muda yang guna muda dia. Dalam ta'at kepada Allah. Orang ni boleh duduk tempat teduh. Pada hari yang tidak ada teduh. Orang mana? Orang wairun. Tapi ambil guna masa wairun dia. Untuk ta'at dan ibadat kepada Allah. Nak cari mana lah ni? Wairun lah nah. Tapi kau hok dak mari sejak hok ni selena kadang-kadang. Fok wairung sekali kita berjumpa dua tiga tempat tak dia dok. Lepade bola. Tabatah ya sing mutu. Tapi nak cari sejak secara orang wairung tak ada. Lah ni tak kalau gi sejak deh hok raja eh tak sin ne pula. Gi sore dia sejak seperti gok orang dak ngatuka. Bobak belako tanggap sejak. Orang muda tak ada. Apa tu siapa-siapa dia duduk dalam keadaan muda. Guna muda dia betul. Tapi nak jauh yang kata orang muda to'ak ni payah temu. Eh? Nga muda lagi. Nga jangok lagi. Gajeng semaya. Nga muda lagi. Gajeng baca Quran. Nga muda lagi. Gajeng zikir. Oh payah temu. Temu saya. Lepon nak. Tuk akhir ke? Ya, itu akhir muda-muda lepon nak. Zikir. Kau dah lepon nak. Yalah tu baik luar maya. Potulah juga. Nyetuk pakai ni, kasih supaya telefon nak lah. Kau kelepak tu, nung kasih supaya boleh mek mutu kadang-kadang. Ni nak cari orang muda ni payah sekali. Apa tu apa kebong kita malam ni? Alhamdulillah, di situ orang muda. Di situ orang muda. Orang kecek orang muda. Orang jaga mutu kereta pun orang muda. Nak orang muda ni. Dia muda kerja ya sedap. Orang muda sebab menikah dengan mama dia. Hei, ada orang seorang yang menikah umur 40 ni. Nyogi menikah umur 40 ni. Sudah menikah pun siap. Malah tu setubuh dengan isteri dia lah. Jatuh umur 40 ni. Hak tino umur 20 ni. Nikah dua ekor tu. Lek malah tu tidur setubuh dengan isteri dia. Malah. Pagi esok kaki ebay tu tak dahi. Kaki ebay dia tak. Tak dahi duk mikir berat. Orang lain tak tangan dok. Ebay dia tak kaki tak dahi. Mikir berat lagi. Adik yang masuk tanya. Lah, abe. Serabut apa nampak mek kaki tak tak pala. Serabut apa, abe? Abe yang kata, abe bukan serabut, ya kata. Abe sesak. Lah, sesak ke boleh emo jadi bini? Dah, bukan baik tu, bukan baik tu, bukan sesak baik tu. Apa nampak abe serabut ni? Serabut apa, abe? Cuba koyak ke adik, abe serabut ke apa? Nampak serabut, nampak keriak ni. Oh, abe yang katanya, abe sesak ni, dek. Dah, sesak boleh emo jadi isteri ke? Dah. Pak abe sesak apa? Sesak baru tahu kata menikah sedak. Kalau tahu sedak ni menikah umur 23 lah. Nyegi te 40 ni, pagi menikah umur 40 ni ibarat mutu ke. Dia 3 nak akit ayah apa tak leh. Yo tak supa menikah ke umur 23. Oh, akit ayah aku. Akit ayah apa yang belum. Biar berepak akit ayah belakang pula. Lepas tu saya ngai. Berapa? Pak umur 40 ni game nikah nak saya nyata nak cabut ayah. Orang tu bukan sesah buku bini boleh retina tu dak. Sesahnya baru tahu kata, "Lah, aku baru menikah hari ni. Kalau aku tahu sedak gini aku menikah lama dah." Ha, supo tu orang muda sekali. Sampai tu Allah Taala we muda, tapi banyak orang muda sekali kok lain. Kau muda, dah jangan. Allah, kalau hatta lagi ke pondok gak mama, oh dia mau hatta hok beres. Kalau muda juga pergi pondok. Bobopok. Ambo ni. Dok goyak anak-anak tepat. Kata ambo ni belajar buka pondok juga. Halo. Dok klik buka pondok. Sikit sebanyak lah. Pondok rumah tu. Budak tu ada dalam 13 orang. Gitu-gitu je lah ni. Tapi dia mau nak ayak kata. Dia mau hatawi ke ambo ni dia. Kalau ibarat mutu mak agak ngataya. Dok suku. Eju jatuh. Patina tak ada. Bereng habis gigi. Tidak mahu tahu kamu. Ha, soalnya itu tek itu kita tek pukul 3 malam. Tadi pun kita tek 3 malam. Bapak kering gak nih? Tanya kita. Yo, kita pun kata yo. Luwe rak bapak? Tak ada gamuk. Pukul 2:30 tanya kamu luwe kita luwe.
Dia duduk pihak kata babo ni tak tidur malam. Bawa dia duduk dekat kitab musalli. Kena ikut dia lah. Eh, babo luar tak? Kata buku apa weh? Dia fikir nak hantar anak pun nak isyak ni. Kata tak boleh mana weh. Kalau nak hantar anak pun nak isyak tak cuba. Isyak hari langsung. So, pergi lah. Kalau nak pergi anak pun nak, patut boleh pergi hari Rabu. Pergi hari Rabu cuba dia. Ah, kita nak pergi isyak dah babo. Jadi tak tahu kata pergi babo, pergi apa tak tahu. Napa benar dia orang yang kita? Kita suruh yak mari Rabu yo nak bagi isak. Kata isak tak leh bagi isak hilah, so tak cuma. Ah tak leh isak isak dah. Dak kata geno ayah yo gaduh kita lalu eh. Ah tak leh dah. Hero. Hei, apo? Kino takik mo dah kin. Jadi anak dia buat bajak nak pakai po. Maka dah ketung kayak abah tak tahulah. Kita nak isak apa? Kita perlu mikir. Hageno apa bosnya? Eh tanya. Tadi inilah bagi mari takik pala babo pon. Dedo di rumah ya takik pala pok dia mari pon nak pala babo tanah pelaan juga biasa. Lah ni ada lagi budak apa? Luar-luar mama ya sak mutu kita tengok nama Koji. Hari minggu amo so tidur telak. Amo tak so menebah, amo tak so kerja, tak amo tak so menegah. Hari minggu budak lain menebah. Budak lain sam menegah menegah, sam menebah menebah kita so kerja. Tapi budak ni amo besar so tidur telak Yipsi Sombong. Cik saya mari tanya ke, nak apa tak suruh menebah hati kita, minta lah punya bajak dia. Aku minta ni. Jauh. Dengan bajak tak boleh jauh sikit. Haa, kena? Ya ada perawak. Ya besok nak hamba takik kepala pak dia. Kepala ku pun tanpa tanah lama juga. Lah ni kita wikuk agama, kita wikuk muda. Tapi muda yang tidak ada isi mana. Sampai tu nak cari babo jangok tak ada. Jaga babo. Ni tengok mari mana ni, amur ni. Ngaboya ngahite ngakede Allah hey. Tu bele fe deh muka mo tak napa hite pasal lalu gak tak tengok babo juga ala licin tengok babo mang jangok tengok babo kita isma apa babo isma babo Spanyol kita cuci kita tengok babo karing oge ke hatu tu eh glah muka dia kenapa kita ada boleh nak cari kebudak pondok ho jangok tak ada. Sebab kau jangan-jangan mahu takut wakong. Kau jangan-jangan mahu takut mo'ong. Kau huduh-huduh, kau tak ada kek lah. Mahu takut pono. Tu sekarang. Nak tanya mama dia sini weh. Anak kita kalau siya tu baik. Kalau si anak anak kita kita hata kalau siya mama tu baik. Buku apa? Buku apa tu baik kalau? Ha? Buku apa leh? Buku 3:30 leh leh. Anak sekolah kita dah tangga je siap ke pukul 3:30 ya kelai. Ayah kita tunggu tak mama? Ayah gimana? Gimana deh? Ayah kita gimana? Tak we gimana apa? Kru jangau. Kru sorang saya cek pokok ngo. Menyok bahu lekak ko kawak-kawak. Kita gi de singkok penyok ko de singkok kawak ya bahu sebak kru. Hai mama dia. Tarika ayah kita gimana? Tak gimana? Klik sore anak tujuh lepas tujuh lagi buah budu tu buah sunga mana klik mata merah pada rumah lima lagi kena colek tunga kadek-kadek gana tak gimik tadi kak kita dengan ustazah saya kata-kata tukar tujeng ke injeng basuh besar no ayat kata kok ugamu tayang kok dunia ngacome ngacantik ngalawa sedap tengok ni tengok mama dia ni main ngaji mana ni apakah hitam tayang sekali sebut kata dia pakai pulau. Poh ya seramu kata kau. Orang mau kita tukar, duk ngeceh duk kata oranglah kena bini yo sendiri. Orang tino sebut kata negeri makan pulau pak jangok selalu dah. Hai, kita ada ingat orang tino kita rumah ke? Okay? Orang tino kita lah mau kata orang tino mau saya orang tino rumah. Hei, nak sebut kata negeri makan pulau mama deh. Jangok teh cuma dia saja saja teh cari rumah. Tak leh kita nak suluh teh dia push. Kita gile belakang dia lopalo tu payah. Bini kita. Kita dah kata sejen cukup dah dengan cumi tamu. Dah weh. Turun tamu tu dah bubuk cumi mutu dengan kita pula dah. Kita naik mutu berah. Naik weh. Ya pun naik. Kita italik kat nepak. Muka dia duk ngangor dah. Jadi itu dah. Lah ni amu naik mutu dengan getina. Amu bagi. Kata cumi lek kanan boleh kemu. Cumi lek kiri boleh keku. Oh getina ni payah sudah. Kenapa? Sebab kata dunia so. Jangan. Habis tu nak apa? Nak pada orang muda sekarang.
Orang muda mana? Yang nasya'a fi ta'atillah, yang guna muda dia dalam ta'at ibadat pada Allah. Ni orang muda ni duduk mana sekarang? Tak temu lagi ni. Duduk ada sekarang? Ha tua-tua, ha habis gain dah kita wikut ugama sekarang. Boh api gain lah kita wikut ugama. Dia duduk ada gain, kita Allah kok dunia tak ada berhenti. Ni orang ni orang tinggal, tahok harga mahal sekali. Orang muda yang tahok ibadat, orang muda yang tinggal pada ta'at, seolah yang tahok harga mahal yang ada pada dia tu. Dua. Yang pertama, imamun adil. Ingat aku. Yang kedua, orang muda yang hidup dia ta'at dan ibadat. Orang ni boleh duduk tepat teduh pada hari yang tidak ada teduh. Dua lah. Yang tiga pula, orang boleh duduk tepat teduh pada hari yang tidak ada teduh. Apa yang tiga? Ialah rajulun mu'allakun, apa? Rajulun fi qalbin mu'allikum bil masajid. Seorang yang hati dia duduk sakuk dengan nak semaya. Tua dok lek toh, tua dok lek dah, tua dok lek basa, tua dok tak kereta, tapi hati dia ni dok sakut dengan nak semaya sama. Bila ni masuk waktu, bila ni nak masuk waktu, fikir dok nak semaya semata. Orang ni rajulun mu'allakum bil masajid. Qalbun dia, hati dia dok sakut dengan nak semaya semata. Orang ni boleh dok tepat teduh pada hari yang tidak ada teduh. Orang hati yang sakut dengan nak semaya. Pastera tanya kita, lon dengan soro bemjo ke bahasa kena weh. Hai, amolah demo tak tahu amol. Allahu akbar, Allahu akbar. Weh, bendok bunyi kriak. Bunyi sepatu sen apa? Ha, tu kita sekarang tu. Hati kita tak ada sakok dengan nak semaya podak. Orang boleh duduk tepat teduh pada hari yang tidak ada teduh ialah seorang yang hati dia duduk sakup pauk dengan nak semaya sepatu. Duduk fikir dengan nak semaya. Bila weh masuk waktu semaya? Bila ni nak boleh masuk semaya? Bila weh nak masuk waktu semaya? Fikir dengan nak semaya sepatu. Orang ni adalah boleh duduk tepat teduh pada hari yang tidak ada teduh. Ah, teratanya kita sekarang. Hati kita duduk sakup dengan nak semaya ke tak lagi? Lo ni masuk waktu semaya ke kerja ya? Dan ni tengok rebe bini kita, bini kita buat rebe. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hei, bemo rebe gelah lemu ke so kita gelah lemu lama nak so kita gi semaya dak yo so kita gi alah lemu yo so kita gi buka kedai no rebe no buka kedai lah. Tengok tak ada jiwa ngan nak semaya tu tak ada kita sekarang. Sampai tu ingat tak mama dia lah. We hati ya. Walaupun tua tak pergi semaya di masjid pun tak apa. Tapi hati nak cinta dengan nak semaya semata. Orang ni boleh duduk tempat teduh pada hari yang tidak ada. Itu keyakinan kita. We rasa yakin. Kalau Nabi kita cerita. We rasa masuk dalam hati kita. Baru sedak dan ibadatnya serenuk selalu dah. Itu tiga lah. Tiga lah. Yang pertama. Gak boleh yang pertama terlupa lah. Yang pertama. Imamun adilun. Yang kedua, pemuda. Yang tiga, yolola korun ini. Ha. Yang tiga, hati seorang terikat dengan nak semaya semata. Dia fikir dengan nak semaya. Allah tiga gulungnya ni jangan benar ni. Habis itu kita pisah. Pisah hidup yang tiga tak pada. We hati kita nyendok sakut dengan nak semaya semata. Hati kita nyendok cocok dengan nak semaya semata. Orang ni harga mahal di hari akhirat. Gapa harga mahal dia? Boleh duduk tempat teduh pada hari yang tidak ada teduh. Tu yang tiga. Yang keempat. Orang boleh duduk tempat teduh pada hari yang tidak ada teduh. Yang keempat. Siapa dia yang keempat? Ialah seorang-orang jatuh. Yang orang tino yang jamil, orang tino hok muka jangok, orang tino hok muka lawa, tubuh dia molek, cek sedak liak, mari ajak kita berlaku berzina. Ada orang tino jangok sore, mari ajak kita. Orang tino bukan orang tino tamadana, nga jangok, nga come, nga lawa, nga putih, nga berdebu, boh gila. Patu orang tino hok jangok, tu, mari ajak kita gi buat benda tak molek. Be, gi kita gi patah be,
juga apa patah? Entah apa. Ha? Pas sudah kita pergi patah, Pak, kita pergi jalan di jalan. Sudah sampai di jalan, Pak, kita sewa hotel. Kita tidur dua orang malam tu. Orang datang tu, tu. Dia kata, nak kau ngerti lah tu. Dia kata, nak, Mak Adik, ini sungguhnya aku ni. Akhafullah. Aku takut kepada Allah. Orang boleh jawab pada orang tino pasal tu tu dah. Orang ni boleh duduk tempat teduh. Pada hari yang tidak ada teduh. Hatta tanya weh. Amo ni, amo tak yakin. Kalau ho mari hite botong tu boleh kacang. Mari sebab kita pak ngah hite ngah tuwe pulak. Mapo ni yap jele tu baik gigi pemeko. Sute muka dia tak kepingin ho mano pingin ho mano punggung tahu apa supo. Hok orang tu mari ajak kita be, gigi kita jadi patah be, sudah kita jadi patah kita gedok gini-gini, amma boleh jawab, Mak Adik, ini akhafullah. Mak Adik, apa takut pada Allah? Boleh jawab lagi tapi de hok janguk, hok comel, Jamil. Leh Adik kata nah, Jamilun. Orang nama Jamilah. Jamilah, Jamilun. Apa makna Jamilah? Janguk, cantik, comel, lawak. Orang janguk, cantik, comel mari ajak kita pergi buat berzina. Berak kedok email kita lagi kata Mak Adik, ini akhafullah. Boleh kata kedok tu. Amalah, tak berani weh. Hok huduh mari pun lopak terak kita ni. Padahal hok janguk mari. Supa juga orang tino. Tu orang jatuh, ni orang tino pula. Orang tino, patut ada orang jatuh sore. Ngah janguk, ngah kaya, tukok tamneng pun molek. Mari ajak kita pergi berlaku buat manusia. Dek, malam ni pergi ngapai dek. Kita pergi ngapai ni, kita pergi berjalan, kok nunggu jalan. Sudah pada tu kita pergi sewa hotel, tidur dua orang. Budak tino tu kata nak, Mak apa? Ini, aku ni ke? Akhafullah. Kami takut kepada Allah. Betina tu jawab kepada orang jatuh tu. Orang ni boleh duduk tempat teduh. Pada hari yang tidak ada teduh. Nak tanya? Terus tanya hati kita, email kita sekarang. Rok kedok nak jawab dengan perkataan tu. Wasa boleh kedok kita sekarang. Oh, tu, tu, tu. Semua tu, hak serga nak belakang tu. Nah, orang muda, yang pertama ke pemimpin yang ada, yang keduanya, orang muda, yang hidup pemuda dia ada taat dan ibadah, yang ketiga, ialah, ya lah, apa yang ketiga lagi? Seorang yang hati dia bersakut dengan nak semaya semata. Yang keempat, seorang-orang jatuh, yang orang petina jangan mari ajak kita buat berlaku perbuatan kejahatan. Tapi kita royak ke orang petina tu. Mak Adik, ini akhafullah. Ku takut kepada Allah. Orang ni boleh duduk tempat teduh. Pada hari yang tidak ada teduh. Tak cik tengok itu. Rasa rok kedok. Semua tu ke? Untuk nanti kita di akhirat. Dia mati dah mama dia nak apa tali. Banyak orang mati pakat nak minta klik. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna mukinun. Duk minta nak klik belakang. Ya wailana man ba'asana min marqadina haza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ayat semua sekali minta nak klik belakang kita hak tak ada pergi lagi ni fikir molek deh deh gidah mama minta klik pun tak jadi sebab dia baru beranak eh. Beranak tu bepak kaki tak ada, beranak tu bepak tangan tak ada, tojoh masalah perut semula apa yang tak masuk dah sebab kaki tangan Allah Ta'ala cedek masa kita dalam perut mama dia. Dia tu baik mari pak kaki tak ada, perut tak ada, tojoh setara mana mek kata meko tojoh tonyoh sekalipun yang tak masuk dah kita. Supaya tu dia kita mati dah mama dia nak heret klik semula pakai dok sama sekali dah ninya yang terakhir bagi kita sampai tu nak ui pisah kita pisah ui bagi orang jadi pemimpin ui adik bagi orang duduk dalam keadaan muda rajin taat dan ibadah bagi orang yang biasa apa kita hati kita bersakut dengan nak semaya yang keempat apabila orang tino pada dunia sekarang dunia muda. Allah dunia sekarang dunia muda. Allah ni zaman dulu mak ingat masa muda nak mengitak orang petino keting lu menerak apa dengan boyo. Tahu kata dia muda keting mak yah dah keting bucu tu dah gitu kata kau gi bunyi cakul lah bob bob dia cakul kita pergi pak prak tengok pak ah kena tak Yahya sendiri zaman dulu nak nak mengitak orang petino nak boleh tengok orang petino maning nak boleh tengok orang petino telanya letih zaman dulu lah ni cek 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 prr lah tu hewi mudah kita sekali mama.
mudah. Sampai tu lah nak pergi cari orang pergi Mekah teriak tak ada. Zaman dulu orang pergi Mekah teriak. Kenapa? Dia tak tahu kata anak dia di rumah duduk mana. Dia tak tahu kata bini dia di rumah duduk besar mana. Dia tak tahu kata sepupu dia di rumah duduk mana. Dia give doa sungguh. Tak payah mulut tazam. Ya Allah. Ya Allah, jaga anakku ya Allah. Teriak kenapa? Ya tak nampak anak bini dia dah jadi gini. Lah ni pia tak teriak pergi Mekah lah ni. Tak teriak dah. Muka dah tengok dah. Ambil terasa mai pacai. Hei. Buat apa? Bini kata dok nyamar ni. Ah, pukul berapa tu? Pukul 2:30. Mana anak dia mana? Anak eh, tu dok main kucing tu. Ah, tak ada pia demen apa dah. Dok kata pam 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 pergi keroti. Jiwa nak doa tu tak ada kenapa. Sudah buka. Allah Ta'ala buka. Dunia apa Allah Ta'ala buka. Akhirat pun tuhai buka wisya. Ahli serga dengan ahli akhirat. Dalam serga ni memang. Ahli serga dengan ahli ni aku. Pakat dia berkecek apa dia. Wanada dan menyuruhlah. Ashabun nari ashabal jannah. Dalam serga tu. Allah Ta'ala cerita kata dalam serga ni ke. For ahli serga dengan ahli ni aku. Pakat dia berkecek. Eh kalau fikir mari serga dengan aku berkali dekat apa kali. Muka pakak kecek. Jawab kata jauh. Serga dengan aku antara langit dengan bumi 70 gano. Jauh. Tapi gano boleh kecek. Super learning lah. Learning kita ada di kebun. Dia mau duduk Mekah boleh kecek tak? Kecek pula super dekat. Learning kita kecek kalau okay. Sang kita duduk Mekah. Weh, buat apa lah? Makan syahir. Oh, oh, tak apa weh. Ha, tengok. Bekecek super dekat dah. Walah, jauh. Maka dalam serga pun Allah Ta'ala cerita. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Dan panggillah puak nengako kepada ahli serga. Puak nengako panggil. Hei, dia duk panggil dalam serga. Hei, hei. Dia dalam serga ni ingat tahu dia ceh. Bukan tak ceh dah. Wapa dia panggil? Ulama tafsir. Wapa puak nengako dia panggil ahli serga? Oleh kerana tah dunia dulu dia kenal. Soalan apa? Ayah panggil anak. Anak dalam serga, ayah dalam neraka. Ayah panggil anak. Wa emonyo, anak dalam neraka, ayah dalam serga. Anak dok panggil munggu hidup pada dunia yo kena. Hei, nak tanya so. Pak dalam serga. Anak dalam neraka. Wasa ramah kedak mama yo. Mama yo wasa ramah kedak ama. Anak dalam neraka, kita ibu apa dalam serga ramah kedak? Tak ramah. Banding sepuh hari raya. Hari raya ni hari gembira. Hari raya ni hari yang senang. Pakat makan ketupak lah ramah. Ayah kita, mama kita. Penuh pakat musim pakat nak makan hidup. Tapi anak kita jatuh sore ni gedok legok. Rasa kena weh. Hari raya kita hari tu. Gembira ke sangsara. Adik? Hari raya kita hari tu. Segar ke tak segar. Mak kita hari raya. Tapi anak jatuh kita hari kita kasih dah legok. Rasa kena ya? Rasa kena? Oh, tak ramah. Juga mama dia. Pak dah dalam serga, anak dah dalam neraka. Ayah tak ramah dah. Anak dah panggil. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Anak panggil. Hei ayah. Wahai ayah. Anak dah panggil ayah dalam serga. Anak minta gapo mama dok panggil dok minta gapo an afidu alaina minal ma. Wahai ayah boleh kedak titik air mulai pa aku lapar air. Anak ni dok minta sorry ayah minta we ayah lepak air bukan ada nak banyak an afidu alaina minal ma titik air pun tak apa halalah tak lebih banyak pun apa titik air pun tak apa dah. Minal ma. Au atau kalau ai padak tak apa. Mimma razaqakumullah. Apa rezeki apa yang Allah Taala bagi kamu, mintaklah muhatta mari padaku. Seorang anak ni minta ke ayah belah tu. Kalau ai padak tak apa, hatta wa tamas bute, hatta lah wa nakos kena sute, amol apa. Ahli syurga kata no, qalu berkata mereka ahli syurga. Inna Allah haramahuma alal kafirin. Bukit ayah tak sewi. Ayah nak we cakap mu anakku. Bagaimana ayah tak Allah? Inna Allah. Sungguhnya Allah Ta'ala itu. Haramahuma. Allah Ta'ala haram kedua perkara hormat minta tu ke? Alal kafirin. Di atas orang kupus bagaimana kamu. Bukit ayah tak sewi ai. Bukit ayah tak sewi bagai kamu. Tapi Allah Ta'ala larik ayah tak wiwi kamu. Kerana pun apa? Kerana mu kufur.
hidup pe dunia lo Allah Taala suruh semaya mutak saya semaya hidup pe dunia lo Allah Taala suruh puasa tapi mutak puasa maka mung masuk le gulungnya kufur. Maka ulama tak ayat lagi ni. Allah tak ada tafsir ayat pula. Siapa dia al-kafirin? Ingat tahu. Nak boleh panggil al-kafirin tu ke? Allazina takhazu dinahum lahwan wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya. Allazina takhazu dinahum. Orang yang ambil agama mereka itu. Lahwan wa la'iba. Yang ambil dunia. Yang ambil agama tu ke? Main-main saja. Semaya dok dia dah tapi yo main-main ngah semaya. Poso dok dia dah yo main-main ngah poso. Zakat dok dia dah yo main-main ngah zakat. Yo tak sungguh. Tak sungguh ngah semaya, tak sungguh dengan baca Quran, tak sungguh ngah mengaji, tak sungguh belako. Pastra tanya kita lah ni kita sungguh ngah gapo hati mama dia. Sungguh ngah semaya, sungguh kedak lagi. Semaya kita pun semaya main-main. Amolah. Demo tahu semaya baru duk kecek ngabi ning yo amu. Lo ni. Salah semaya di rumah sekali. Allahu akbar. Semaya di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bini kita lalu ulik belakang. Bini kita kata nah. Be. Ku nak gini nak ni. Ya yo minta izin. Kita duk semaya. Yo minta izin. Pak kita nak kata kena. Sutri kata, sutri denyuk pala apa pun. Be, kita dah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lalu boleh belakang. Be, nak nak ni. Kita hulu. Pada wak gini. Tak so nak mula. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Be, nak nak ni. Alhamdulillah. No ayat tu semaya sekali. Bapak duduk kecek ngapi ni. Ambolah. Mama dia, bapak dia tak tahu. Pak orang tini dia suruh dia payah. Orang tino dia payah sudah. Dia suruh so. Ha, mula berkata lagi lah. Kita dah suruh. Dia suruh kata apa? Mula-mula yang kita dah semaya. Dia suruh kita kata. Dia suruh mula-mula. Dia minta nak gini nak. Be, nak gini nak ni. Kita pun. Ho, kita kata lah hati lah. Kaca-kaca kita kata ni. Kukmu. Kata lah hati. Orang tino kita ni payah sudah weh. Dia sudah semaya. Kita dah semaya dah. Dia turun siapa tangguh dia luwek pula. Dia kata ni. Be, kata gah lo. Kita duduk semaya. Dia suruh katuk gai. Fatihah kita masa tu mama. Pekilak nyabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-maghdubi alaihim. Kuliah ayam. Gue udah gaduh katuk gai ni. Tak ada ingat dah lah semaya nak jadi. Wapak roh aku tak kira roh. Aku kira kata nak katuk gai lu mula-mula. Bagus semaya. Nak tanya. Semaya kita molek ke tak molek? Lo ni sebut kata tak molek. Tu hebat. Say mama. Apa saja dia tak molek tu hato se. Allah Taala nak pada kita nak hak molek. Dia tak molek tu hato se. We ingat tahu. Hey, supo kita hai mama. Dia benda tak molek nak kedah. Ambo ke? Okay? Orang Cina kata baying. Gi beli ikan sardeng betah. So kita gi beli ikan sardeng. Kita gaduh-gaduh tu beli ikan sardeng. Wa klik ikan sardeng yang dulu terapumpui. Ingat weh, terapumpui. Ada lagi lah ni. Eh? Ada lagi terapumpui dah lagi. Ada lah. Saya dulu orang Cina kata baying, gi beli ikan sardeng tu tak. Kita gaduh-gaduh beli ikan sardeng. Wa klik ikan sardeng pak holok dia. Orang Cina kata nak. Gi tak klik. So kita tak klik ikan sardeng. Pak kita kata weh, hata apa ikan sardeng? Kopi kepek. Hey, kopi kepek tu demo tok sik dah namanya. Padahal kopi luar kepek isi dalam tak kepek. Hawa kopi luar kepek orang tino kita tak sedar. Padahal kita makan kesadeng. Gini mama yang sering kepung kopi-kopi itu ke? Hei? Dia makan kesadeng kepung kopi ke? Tak, tak ada nak makan kopi, nak makan isi dalam. Tapi hawa kopi kepek tu deh. Manusia tak sedar. So gitu kakli. Allah Ta'ala pun semacam tu. Allah Ta'ala nak pada kita. Nak hak molek. Nak hak jangok. Nak hak comel. Dia tak jangok, tak comel tu tak si. Eh, nak misal sok, orang tino sok ke. Jangok orang tino tu. Nga putih, hidung dia India, mata dia Arab. Comel, putih, jangok, selit sedap dia. Tapi, tak apa. Dia mau nak dah, weh. Eh, tino tu jadi gila babi dan buah-buah dia. Dia mana dah? Tak si. Kan apa? Tak sempurna. Dia tak sempurna, tak jangok, amat. Tak si. So, kata Allah Ta'ala, manusia sendiri putus si lagi benda tu. Deh, ah, sampai tu malam ni kita nak belajar amalan kita wujud jomi. Ingat tahu, mula bapa dalam saya amalan nak jangok amalan ingat tiga perkara ni malam. Saya nak uyak tiga perkara ni. Jaga tiga perkara ni molek. InsyaAllah semaya kita molek. Baca Quran kita molek. Zakat kita molek. Kalau tiga perkara ni ada pada kita,
Yang pertama, kalau kita nak semaya, syarat semaya kita kena ada kasih. Semaya dengan kasih, jangan semaya dengan benci. Masuk semaya tu ke, dengan kasih, jangan dengan benci. Pak kita sekarang dengan benci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kena dah lah ni masuk waktu. Ya benci tu. Tugis semaya muka mapuh ke saya kau nampak keriak. Allah, nampak serabu. Kenapa? Kita wak dengan benci. Jangan kita wak ama wak dengan benci. Amo nak tanya demo so. Banding sosor eh, nak banding demo. Gapo? Nak kedak weh. Demo widwik kita wing alepal. Wasa kena weh. Kita gi minta duit kepada satu orang, demo lepal wik pada kita. Mana cik? Nak duit eh boleh 50 kok. Cik kita mai duit gang kalau lepal peng kamu ko. Wasa suka hati kedak boleh ngi duit ngalepal gitu. Eh? Lek wasa wasa puas hati kedak lek boleh duit ngalepal gitu. Oh, wasa tak puas hati. Kenapa? Kita tahu orang hawi duit itu tak kasih kepada kita. Semacam tu, lo ni kita wismaya kepada Allah Ta'ala. Kita wing alepa-lepah. Wing mudah-mudah. Gismaya satu tempat, te-ime. Sami Allahu Akbar. Tutu ime. Pada te-ime, sami Allahu Akbar. Ma'amudut mana, tak tahu. No ya atau semaya kita hati tak ada semaya pada. Kenapa? Semaya dengan tak kasih. Sebab tu buat dengan kasih. Masuk semaya kita. Masuk semaya dalam keadaan kita semaya dengan kasih. Jangan semaya dengan malu. Jangan semaya dengan malah. Jangan semaya dengan benci. Barulah amalan kita Allah Ta'ala kira. So, ingat tak mama dia? Buat dengan kasih. Semaya dengan kasih. So, situ. Yang kedua pula. Eh? Yang kedua. Kalau kita wa'ma dengan apa weh? Yang kedua kita buat amal, yang pertama kasih, yang kedua wa'ma dengan ada ilmu. Jangan wa'ma dengan gamuk. Jangan wa'ma dengan tiro, wa'ma dengan ilmu. Deh. Eh, ada orang seorang dah bagi mutu. Orang seorang tiyo bagi mutu seminggu dah bagi mutu saja. Nah, dah bagi mutu saja seminggu. Kita masuk tanya dia lah. Kok mana lah? Mau buat apa lah? Kau ada baki mutu. Lama mana lah muda baki mutu eh? Seminggu lah ada baki mutu. Hidup tak? Tak. Dia ada baki mutu seminggu tak ada hidup. Pak kita koyak dia gini. Mumek mutu ni heret pergi ke macam maya. Dia pun heret mutu pergi macam maya. Maya baki ni mau menek. Pam, 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 pam. Pram. Kenapa? Kerana makya ya beki dengan ilmu. Kita beki juga seminggu. Tapi kita beki tak ada ilmu, mama. Seminggu sebulan pun tak hingga. Juga kalau semaya kita, semaya dengan tak ada ilmu. Mayalah ratus rakaat pun Allah Ta'ala tak kira. Tapi dua rakaat ya orang itu semaya. Dengan ada ilmu, maka dua rakaat dia lebih pada harga kita lah. Pastor tanya kita sekarang. Kita semaya sekarang. Ilmu lah semaya ni setara mana? Tong makninah setara mana? Iktidal setara mana? Takbir baik mana? Rokok baik mana? Sujud pesan mana? Antara sujud baca kau. Antara sujud kena baca weh kena tu. Hei, setengah orang baca yang dah harap. Antara sujud. Rabbi firli warhamni wajuburni. Ya, ya baca. Tak kena. Rabbi